Lebat. Sangat Jowo. Yang ini? Iya, di sana, Pak. Pencetolnya. Oke. Iya. Iya. Pak Roma. Jadi anu ya, bantu ya? Bantu. Jadi yang ngerjakan jenengan. Oke. Jadi perlu pemerintah. Kontrakannya ini lah. Kontraktornya. Udah jadi sekarang? Udah, Pak. Udah 100%? Udah, Pak. Kontraktornya, Pak. Ini sampai malam maju, Pak. Akhir kontrak kemarin akhir Juli. Agustus. Tapi Juli udah jadi ya? Oh, oke. Juli udah jadi. Kak saya? Iya, Pak. Oke. Ini kontraknya berapa sih? 12,4 gede ya. Dari 12,4 jam juga. Berapa kilo? 4,38. Segmentasi, Pak. Oh, segmentasi. Bu? Bentar. Siapa yang bisa cerita kondisi jalan ini sebelum diperbaiki? Siapa yang bisa cerita? Tapi tiap hari lewat sini. Iya, Pak. Sebelumnya dibangun. Dulu jalannya bagus apa jelek? Jelek. Jeleknya kayak apa? Dulu jalannya jelek. Ya. Mulai bagus kapan? Bagus baru sekitar setengah bulan. Ya, setengah bulan ya. Setengah bulan. Iya. Bulan kan sekarang kan iya Pak Juli udah jadi tak? Oh benar. Iya lewat mana terus pakai motor ban ini Pak. Aduh, motor sih lurus kan? Terus lubang, terus. Banyak lubang, lubang. Nah jangan lewat lubang. Lewat lubang ya gini. Oleh hindari kan ada banyak kendaraan liar nih, Pak. Makanya kalau ada lubang di tutup. Sekarang lagi panen apa? Boleh bawa, Pak. Oh, harganya kan Mas lagi tinggi. Naik turun. Naik turun seperti jalan tadi loh. Hai, brokoli, Pak. Ah, brokoli. Ada panen. Kalau panen sehari dapat berapa? Ya enggak ditentukan. 40.000, Pak. Yang perempuan 40.000. Jam 12. Laki-laki 100. Sombong. 60 deh, laki-laki. Kenapa ya. Kok perempuan sama laki-laki upahnya beda? Di atas. Laki-laki di atas bagaimana? Laki-laki ngangkut, Pak. Ngangkut bawa laki-laki. Perempuan? Perempuan. Itu 40. Dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 6 pagi sampai jam 12 siang selesai. Kalau berarti harus bayaran ini. Bosnya di lapak sih Pak. Bosnya di lapak. Oh di lapak. Oke. Wah ini sudah ditanami lagi. Itu baru jagung. Oh itu belum panen. Oh ini ganti jagung. Pengairan bagus. Bagus. Kelebihan air Pak dari atas. Hah? Air. Kelebihan air. Ditabung. Cairannya bukan pengairannya. Lah ini sebenarnya buduk. Lah iya airnya dicairkan saja wong air itu cair, nah air beku jenenge es. Nah, yang penting pada sehat ya. Oh ini hasil panennya. Iya. Belum ya hasil panennya. Kecamatannya mana ya, Pak? Oke. Ya. Ya, Pak, panennya Pak ini. Oh.
Oh, ini panennya. Panennya, Pak. Ini Balemang yang paling bagus yang mana? Bagus, ini Balemang. Yang bijinya ini. Yang bagus yang kayak apa? Oke, yang bagus mana, yang jelek mana? Yang bagus ini, Pak. Ini bagus. Yang jelek? Ini yang kayak apa? Oh, ini yang jelek. Jadi yang jelek kecil-kecil gini. Ini jelek, ini bagus. Bagus. Oh, iya, iya. Kalau yang jelek nggak ditebas, Pak. Orang kayu juragan. Iya. Ah, ini bagus kayu juragan. Juragan. Nanti pembelinya siapa? Kulak. 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 Cibitung, pasar Cibitung. Pasar Cibitung. Rupanya dada. Tapi kan ini dikeringkan dulu, toh. Iya. Atau langsung ditimpa? Ya langsung dikupas. Langsung dikupas. Tapi bawa ke pasar Induk. Apa? Lo ya aja buat oleh-oleh. Tontonan kene baen ya. Nggih. Sekarang sekilo berapa? Lo tanya tuh tengkulaknya, Pak. 50 ya. Pak, belinya per kayak gitu. 2. Ini yang segini ini 1000. 2. Sekian yang pasar berapa sih? Itu kan orang tentu, kadang naik, iya. Turun. Sekarang berapa? Sekarang berapa? Stabil. 30-an? Enggak ya? 22. Di pasar Indo? Iya. Kalau di konsumen sekarang sekitar berapa? 27? 25. 27. Ya, kita dungake sehat kabeh. Alhamdulillah. Oke. Jonya rusak. Rusak banget. Iya, Pak. Parah. Rusak parah. Terus sekarang sudah diperbaiki gimana rasanya, Pak? Rasanya halus, enak. Halus. Halus. Bagus. Bagus. Enak. Lancar perjalanan. Cukup Pak Ganjar itu. Ya, sampai banyak sampai lecek. Jadi bermanfaat ya, Pak ya? Iya, iya. Siapa namanya? Wahudi. Wahudi. Iya. Wahud ayo. Wahudi. Kalau dia rusak, kan juga dikeruk aja kan? Iya. Ditempel lagi dong. Iya. Sudah benar ini. Nyaman. Jadi dibangkan. Mas, kalau nah ini ada untuk mundur, Pak. Pak, sampai untuk mundur, Pak. Nah, iya, makanya. Oke. Apa-apa. Salam, ya. Main gini kan yang nyolong banyak. Iya. Kan pada main semua pada minta. Iya toh? Iya. Nah itu yang mesti disikat. Jadi kalau itu enggak ya mental kita masih mau nyari untung dari yang begini, sebagian dikurangi, volumenya dikurangi ya. Jadi ya jeleknya kasihan rakyat kayak tadi tutup aja ya. Coba sekarang ditanya wajahnya seneng, reja, tinggal juga apa. Kalau foto sirup anu kayak dulu itu seluruh pemantau jalan saya minta dalam 2 hari ini gitu aja cek lubangnya ada di mana dan hitung yang disiapkan hitung lagi ada berapa sehingga nanti target kita untuk menyelesaikan bisa jalan ya. Ini sudah ada sama kita harus validasi karena ada tempat-tempat tertentu yang memang kerja banyak kok ini sedikit itu. Oh, iya makanya. Salahlah validasi harus. Masuk Jewer ya mas. Jewer besar Jewer itu ini. Itu dekat kantor semua loh dua-duanya itu. Dari kepala itu ada. Dengar ini koncoku SMP, yang tadi saya kirim itu koncoku SD. Mas iki lo dalanmu, siap dan aku ya. Eh tenang wes sok beres, tapi yang kemarin langsung diberes itu ya senang. Makasih Pak Ganjar. Iya senang. Awas Mas, awas. Oke, yuk. Sama kita coba. Nah, tahun depan kita lapis lah. Ya, ah, benar. Jadi seperti ini nanti kita lapis dah. Ya. Lagi. Ye. Eh, sing ngangkut berapa kabeh? Dan ekonomi Pak. Ya ini alhamdulillah ya. Jadi kalau tadi saya tanya sama petani bawang merah yang lagi panen,
tepatnya buruh panen mereka tadi cerita, saya tanya jalannya dulu gimana, ini pak berat pak, bawahnya lubang pak gitu. Nah kita kasih bantuan keuangan ke Kabupaten Brebes, nilainya 12 miliar tapi kontraknya 11,4 miliar, dan kalau kita lihat gambarnya dulu ya lumayan lumayan hancur. Jadi kalau kita ngelihat begini kondisi sekarang sudah mulus, maka saya tanya gimana coba hasilnya yang tiap hari panen di sini. Oh bagus pak, alhamdulillah gimana, oh mulus, yang mengatakan rakyat. Jadi tinggal apa ya kita rawat, dan ini relatif ya mahal gitu. Karena satu dasarnya pakai beton ya, 20 cm ya, 20 cm di atasnya dilapisi lagi, dilapisi lagi dengan 1,5 cm aspal, ini lebih mulus. Kalau main sepatu roda ini, ya ya ya, ya love you lah, love you. Nah, jadi kalau kita lihat proses pelaksanaannya, insya Allah baik. Pesan saya jamak dari dulu sampai sekarang, jangan dikurangi. Jangan dikorupsi, intinya itu. Kalau itu baik, insya Allah ya hasilnya baik. Dan kalau gini awet, kalau awet kita seneng melihat. Di Brebes ini kan luas sekali ya, dan daerahnya banyak apa yang memang butuh bantuan. Dan mudah-mudahan kalau dimanajer dengan baik, kualitasnya bagus, kita melihat itu seneng. Ya, lancar untuk transportasinya, harga bawangnya, harga pertaniannya juga bagus gitu kan, masyarakatnya kan siapa, karena kemiskinan kan juga masih tinggi. Kalau tadi RTLH lah, pencegahan stunting lah, kita coba royok agar dari Brebes ini bisa bangkit gitu. Gitu ya. Berat. Oh, maju-maju, weh. Dadah. Hey, Pak. Ya. Yeah. Aduh, makasih. Ya. Assalamualaikum. Salam, ya. Jadi kita mau apa ini? Panen, Pak. Panen. Itu macar. Ya, sih dipanen dia, Pak. Yuk, ayo. Yuk, Pak. Ya, mana, Pak? Ini, Pak. Hah? Satu, Pak. Hadi, Sing. Oke. Apaan ya? Pak Haji, Pak Haji. Ini, Pak Haji, ini. Masih marah. Ini termasuk bagus apa enggak? Bagus, Pak. Bagus. Bagus ini. Alah, simbolis. Senengannya kayak pejabat. Aku tuh mau lihat panen yang bagus, yang mana, yang tidak bagus, yang mana. Yang tidak bagus ini, Pak. Yang tidak bagus, Pak. Ini, yang ini bagus, Pak. Yang tidak. Coba cariin contoh yang tidak bagus. Kalau yang tidak bagus ini, dengan yang itu. Nah, ini jelek ini. Yang bagus ini. Oh, bagus. Ini tidak bagus, Pak. Ini, Pak. Kenapa kok tidak bagus? Karena banjir, Pak. Banjir apa? Loh, ini bagus ini. Bagus. Bagus, ya. Ini yang kurang bagus. Oh, bentuknya kecil gini ya. Nah, ini kenapa kok tidak bagus? Air, Pak. Banjiran, maksudnya kayak gini, Pak. Habis hujan besar, airnya itu meluap, naik. Terus kusut, Pak. Jadi kusut, akarnya, ya. Akarnya itu kusut, kusut. Masuk ya. Angin ya. Iya. Masuk angin. Rokil lah. Makanya dari itu saya sebagai ini beda ya. Iya. Untuk perwakilan kelompok tani, ya, saya ya. Menganjurkan ke Bapak. Ya apa anjurannya buat saya? Untuk masukan dana ke gelonggong untuk tanggul. Yang penting bisa untuk menggelondorkan. Iya, digelondorkan dana. Oh, dananya. Iya, dana. Aja supaya jangan masuk ke sini. Lalu ngomong sama bupatinya. Udah. Terus apa katanya? Ya katanya nanti mau dibangun. Nah, terus hasilnya gimana? Tapi sampai sekarang belum. Ya, coba balik kanan, gerak. Gimana Pak? Sampai sekarang kok belum dibangun. Wah, ini bukan.
kan? Nah, umpama nih ya. Iya, iya. Kalau kita geser ke organik mau enggak? Ya mau. Mau ya? Kalau barangnya ada. Ya. Loh, bosek toh. Terus loyo terus. Mau ya? Mau. Maksudnya gini, umpama nih ya, ini satu area. Ya. Terus kita coba, nanti saya bawa teman. Siap. Saya bawa teman. Siap, siap. Siap. Dan kemarin itu kan yang dulu ya Mas, kita lihat yang dulu itu loh, waktu ini kan keras, kan jenengan menggunakan pupuk di sini kan berlebih. Iya. Iya. Kaku toh? Iya. Satu tahun kita tanamin pupuk, hasil musim, tanaman, penggunaan pupuk. Kasih terus pupuk. Makanya kalau penggunaan pupuk berlebih itu benar apa salah? Salah. Kalau nggak dipupuk nggak lemu. Bosek toh. Kalau penggunaan pupuk tidak sesuai dosis alias berlebih, salah apa benar? Salah. Cek dulu satu ini. Ya. Dampaknya apa nanti? Lemai pada merengkol ya, kering, ya kering, atos, ora subur maning. Unsur haranya hilang. Siap. Diperjuangkan. Siap. Tidak akan lupa janji rakyat tadi. Amin. Ya, amin. Dengan tanggung. Munggah maning. Gak harus semua bareng, mana yang penting dulu tekniknya. Biar dipasrahkan, yang penting aman dulu sehingga kualitasnya tidak kayak gitu. Iya. Ini semua jelek segini nih. Jelek. Jelek. Ini kena air, kena air, Pak. Kalau yang kena air. Semua sampai sana ya. Ya. Yang beberapa aja. Oh, sisi tanahnya rendah, Pak. Rendah, kena. Iya, kan ini jelek. Ini ya jelek juga. Iya. Itu kena air banjir. Itu bagus yang dipegang kan masuk. Bagus. Tahu ininya bagusnya apa itu? Daunnya kering, Pak. Yang daunnya kering. Apa cirinya? Daunnya kering. Ini gini. Rantas sujudnya. Rantas. Karena panjangan air. Oh, ini jelek ya? Jelek. Jangan kan dibuat tas tanah. Jadi yang tidak laku, yang bagus-bagus ini dijual, yang kecil-kecil itu dikumpulkan jadi satu, jadi pasta. Jadi teman-teman goreng. Dari mana? Dari Brebes ini sudah membuat pasta bawang merah. Sudah ada, Pak. Sudah ada. Berarti pasta apa ora? Jajar. Apa jajar pasta? Bawang ulegan, Pak. Bawang ulegan. Dengin. Pasta gigi ngerti. Lah, bentuknya yang kue. Bawang goreng. Ya, ya, ya. Halus. Bawang goreng, Pak. Benar, Pak. Benar, Pak. Setuju, teman-teman. Ada cara juga. Pas stop banget, Pak. Model setuju kayak kampanye. Setuju, wakil bupati stop. Baru gue rasan-rasan. Ada BI, Pak. Stop, Pak. Tiap lagi kan banjiran masalahnya. Tebal air, Pak. Masalah tebal air. Tebal air itu yang ramah penting sekali. Setia. Pak, 20.000. 20. Yang cilik-cilik kayak gue mau? 18. Hah? 18. Terus kayu? Enggak. Itu dijual kemana yang kayak gitu? Hitung. Enggak, yang kecil-kecil. BS oh gorengan. Tiral. BS gorengan. Enggak pasta, itu ada pasta. BS. Kok ngerti BS? BS itu orang kanggo. BS orang kanggo, BS sih bener salah. Sortiran ini BS-an. Sortiran? Iya, BS. Digawe bawang goreng. Bawang goreng kalau jadi bawang goreng? Guru. Kupat. Riuk. Yang crispy loh, Pak.
Jemplot. Siap. Dia masih ngomong kupok ya mau. Atas sakit aja. Atas sakit. Ini kerasnya kayak gini loh ini loh. Ini pasti penggunaan pupuknya berlebih. Ada ahli enggak? Bener enggak omongan saya? Bener enggak? Ini sudah berlebih, ini kerasnya kayak gini. Ya. Kebuang. Nah, ini mesti dipulihkan. Ini kan ditanam juga toh? Ini pasti unsur kimianya udah kebanyakan. Pak Ganjar, senyum Pak Ganjar. Siap kabupaten Ngawi. Oh Ngawi. Oh, katanya nama janji. Betul. Ya, berarti sudah terakhir ya? Siap tingkat 4 dan 4. Tahun depan ya? Siap, siap. Sudahnya tahun depan? Siap. Sukses. Siap. Kerja yang baik. Siap. Perbaiki citra Polri. Siap. Perbaiki ya Pak, Pak. Gitu. Siap. Ya. Selfie, selfie apa? Selfie dulu, selfie dulu, selfie dulu. Helmnya dicopot. Helm. Iya, Pak. Ini juga anu, praktek. Kamu dari mana? Dari Malang, Jawa Timur. Oh, Malang? Siap. Oh, iya. Ini prakteknya suruh ngapain? Dalam bentuk pengamanan. Oh, pengamanan. Ya. Kirain nandur berapa. Orang tamu kerja apa? Siap. Selfie dulu ya, Pak. Pensiunan tentara. Oh, tentara? Siap. Kok kamu nggak jadi tentara? Sotak, kek. Motivasi kakak. Oh, kakaknya polisi juga? Berarti kita sih ditawain. Siap. Polisi. Ya. Kakak berapa? 2009. Jaraknya lama ya? Jauh ya sama? Kamu berapa? Siap. Untuk lulus tahun 2023. Tahun depan ya ini sama ya? Siap. Oh, iya. Ya, saya yang baik ya. Siap, siap. Keluhan petani tadi gimana Pak Ganda? Kenapa? Keluhan petani tadi gimana? Keluhan apa? Yang tadi masalah bawa air ini masalah kan, sehingga air kalau berlebih terus kemudian masuk hasil bawangnya kelihatan tadi. Kelihatan betul-betul kecil. Tapi yang kecil ini sebenarnya kalau kita bisa meningkatkan nilai tambah kan sangat bagus. Diolah. Di Brebes sudah ada olahannya pasta. Ada bawang goreng. Ya. Bawang goreng crispy dibina oleh BI juga. Sudah ada ekspornya. Jadi sebenarnya ditambah tidak hanya nanam saja tapi memproses untuk produksi yang lain. Ini yang ada. Maka kita minta nanti dari Brebes kita minta untuk membantu. Coba dihitung, dicek yang ada di sana, problem airnya biar tidak banjir. Yang kedua, nah ini kerusakan tanah ya. Kan tadi keras sekali unsur haranya udah kayaknya sedikit. Nah saya mau ajak beberapa orang yang kemarin punya produk yang katanya bisa merecover. Nah, tadi mau kita ajak untuk membuat demplot di sini. Dengan satu harapan begini, tanah yang sudah keras begini, coba kita recover agar unsur haranya muncul kembali. Nah, beberapa nutrisi yang mereka punya katanya bisa, dan mereka sepakat tadi. Sambil pelan-pelan saya ajak mau organik nggak? Ternyata spiritnya tadi mau semua. Tinggal ya pemerintah mesti bantu. Tanpa bantuan nggak bisa. Mereka jalan sendiri nggak bisa. Penyuluh mesti bantu. Dan Brebes sebagai penghasil bawang merah mesti dipertahankan. Tapi kualitasnya mesti makin hari makin baik.